pagi, karena aku bikinnya pagi ya guys, jadi ya harus pagi ya kan. Nah, aku pikir ngomong-ngomong ini aneh-aneh ya, sangat aneh. Mangane aneh-aneh, sifatnya aneh-aneh, ya kan. Jadi ini ngomong itu luar biasa para pembantu apa macian-macian ya kan. Nanti aku tuh lihat berita, nggak sengaja aku scroll, aduh, aku scroll Facebook, ya kan. Nah, ini ngapa sih meneng anteng reso? Aku scroll Facebook, ada berita. Kalau PRT asing dan majikannya yang berusia 50 ke atas itu keracunan guys, keracunan bung. Gak iso bung mangan bung kok keracunan, ini pira keracunan loh. Masa bung kok dicu sih, tinggal dicu sih, sedangkan orang Hongkong gak dicu surat kayak gula ya kan. Tapi untuk PRT asingnya ini orang mana gak nggak dijelaskan, cuman orang PRT asing itu mungkin orang Indonesia ya, karena orang Indonesia kan jelas kembangan bung, tapi ya nggak harus dicus juga, bung kan harus dimasak dulu, soalnya kan itu prank ya kan, prank muda, jadi harus dimasak dulu, diuluk-uluk 20 kilo guys, baru boleh dimakan, dan dimasak lagi kayak gitu. Jadi tumbuh banyak panas, digodok, dingin juga, baru dimasak lagi. Setahu aku gitu, soalnya aku nggak suka bung dan aku nggak pernah masak bung. Tapi aku dulu sering lihat mama adikku tuh bikin itu masak lodeh. Nah, jadi ceritanya si majikan ini tuh dari pasar Mevu. Dia membeli bung, dan bung itu udah 2 hari di rumah guys, baru suruh pembantunya ini untuk mengejus bung itu. Pikirannya ngendi, gak bisa oke bung kok dijus, pikirannya ngendi ngono ya. Habis dijus, jadi sing minum itu bukan majikannya toh, majikannya pinter ya ngajak pembantunya untuk makan, untuk minum bareng. Jadi kalau ada apa ya mengurung. Nah, setelah itu pembantunya itu merasakan mual pastinya. Terus dada tuh berdebar-debar hatinya gitu. Jatuh, jatuh cinta gitu. Terus gelingan, pusing ya kan. Terus apalagi tadi muntah-muntah gitu loh. Terus badannya lemes, seperti nggak ada tulangnya, lemes nggak bisa ngapain. Nah, untungnya si PRT ini langsung gercep, dia langsung telepon darurat, telepon darurat kayak ambulan itu loh guys. Terus beberapa saat kemudian langsung teko, nanti mereka tuh udah nggak berdaya. Untung masih bisa diselamatin. Soalnya bung itu kan berbahaya, mengandung zat apa gitu yang bisa membuat badan kita tuh akan lemah kalau mengonsumsi tanpa aturan. Nah, posisi itu di jus pasti minumnya banyak dong, jadi itu melebihi takaran yang diharuskan, dan harusnya itu bung harus direbus dulu, nggak boleh dimakan mentah gitu loh. Jadi untuk kalian tuh kalau makan bung tuh harus tanek sih, masake. Nah, ra tanek ojo, kok ketemu mules, nah mules main ceret. Ya gitu. Ya kan, jadi ya. Nah, jadi kalau makan apa-apa tuh jangan asal mau-mau, kok keracunan kok ibae. Langsung ibae dan bahe itu langsung dibawa ke rumah sakit, Elizabeth. Aneh-aneh loh. Hongkong kayak incan aneh-aneh loh. Kayak sayuran lagi di Indonesia nggak ada loh guys. Tapi di sini tuh semua sayur ada dan dimakan. Ya ada yang enak, ada yang enak gitu. Tapi kok sos kawai ini aku ya gitu. Ikan pun ya
ikan pun tuh semua ada di sini loh guys. Cuman aku kan nggak semua makan ikan itu aku makan. Soalnya aku kalau nggak tahu, nggak pernah makan, aku nggak mau makan. Mau dikasih uang berapa pun ya kalau aku apa menurutku asing dan nggak mau mencoba ya nggak mau kayak gitu. Dan bosku tuh selalu memberi aku percobaan. Makanya kalau dia beli ini dan aku nggak pernah makan, ya gue selalu jaga sih kayak gitu. Nanti tuh aku orangnya tuh susah kayak gitu guys. Nggak semua aku makan enggak kayak gitu. Nah, seandainya ngecus buah ya mending ya. Buah apa ya. Buah gak sirup dingin loh, dicus. Lagi kerungu aku, aneh-aneh banget. Buah itu mungkin baru pertama kali ngopi juga ya. Kayaknya kalau mau gak ngetakan lagi gak mungkin keracunan. Jadi tau, masih tau ukurannya gitu ya. Mungkin pertama kali. Nah, mau apa enak deh. Ini besok di rumah kayak mumpung di rumah saja aku agak sampai sedikit. Ini kalau dia di rumah, mandi kok ke bokong nggak bisa. Orang rumah kan gitu, nggak suka lihat pembantunya tuh duduk sebentar tuh nggak suka. Jadi, kayak kita nih duduk lagi semenit, rong menit mungkin. Anu, anaknya kayak ya tolong ya ini. Tapi walaupun dia menyuruh, ini bosku ya, dia menyuruh tapi dia tuh selalu mengucapkan kata tolong. Jadi masih aku hargain. Tapi nasanya ini, alah terus sih. Heh, keren gak? Gue keren manatan. Ganti bosku rasa sok tahu. Merasa iya, sedikit mau akeh, gak usah. Udah menusok matimu kok yang dikubur ya kan, ya padu-padu nih bisa lo dikubur ya sama itu ya bisa. Lalu kamu kalau sama majikan kamu, kalau kamu gak salah nantah guys, gak apa-apa kamu tuh ya kan. Tapi nak hal ini gue salah ya minta maaf. Kalau tadi sebenarnya ya gue yang guyu guys, nah aku salah. Cuman aku tidak melakukan. Nah aku di sini ini ya aku bantah loh, orang aku loh. Mbak, kadang gue tuh yang masuk ke orang. Urusan punya aku rasa lah. Orang ngomong tuh kalau marah tuh sebentar ya, cuma 5 menit. Karena kan aku ngomong kan gak iso nesu sesuai. Jadi kadang tak takon sih ngalahin. Namanya juga aku sah cilik ya, terus tuh istimewa. Jadi aku ngalahin kan lupa kelaran sih 5 menit 5 menit lah ya. Terus gawian mana aku pengen pasang spray, baru aku mau ke pasar, aku mau beli makan apa ya nak ya. Aku ingin makan apa nak ya, sapi kak. Aduh, aku pengen makan nasi padang kok ya, enak ya. Tadi aku lihat mbakku tuh posting nasi padang kan enak, tapi aku nggak suka ayam, aku lebih suka sayur-sayuran kayak gitu. Yaudah, aku mau busi-busi dan sacep. Aku juga mau bikin sambel. Sambel apa nih ya, yang berujak buat besok. Ya, kita aja. Bye-bye.